pasangan selebriti Maya Estianti dan Irwan Musri berhalangan hadir ke pesta pernikahan Atta Halilintar Aurel Hermansyah, Sabtu 3 April 2021 di Hotel Raffles Jakarta Selatan. Maya dan Irwan hanya mengirimkan karangan bunga papan. Mantan istri Ahmad Dhani itu juga berharap pernikahan Atta Aurel dipenuhi keberkahan dan kebahagiaan. Dia juga mendoakan agar Atta dan Aurel segera diberi keturunan. Mantan rekan duet Mulan Jamila itu juga mengucapkan selamat kepada Anang, Krisdayanti, Ashanti, dan Raul Lemos. Kini bertambah lagi anggota baru dalam keluarga mereka. Selamat untuk kalian berdua, @Atta Halilintar dan anak sahabatku, @Anang Hijau, @Krisdayanti Lemos, @Ashanti As, dan Bang Raul Lemos. Tulis Maya mengawali di caption Instagramnya. Semoga pernikahan kalian diberkahi Allah sampai maut memisahkan dan selalu membawa kepada kebaikan, keberkahan, keberuntungan, dan nasib baik untuk sendiri dan semuanya. Amin, ungkap dia melanjutkan. Maya dan Irwan memohon maaf tak bisa hadir, namun mereka mengirimkan doa dari kejauhan agar Atta Aurel jadi keluarga yang sakinah. Di balik ketidakhadiran Maya dan Irwan, ternyata Ahmad Dhani hadir ke acara Atta Aurel, namun dia tak ditemani oleh Mulan Jamila. Dhani datang dengan Al Ghazali, putra sulungnya. Ya, kehadiran Al sebagai groomsman pihak Atta Halilintar. Selain itu, kehadiran Dhani karena dia merupakan sahabatnya Anang Hermansyah. Apalagi Dhani, Anang, serta Judika, Ari Lasso, dan Maya merupakan juri Indonesian Idol. Mereka berfoto bersama pengantin di penghujung acara tanpa kehadiran Maya. Anang tampak bahagia, para sahabatnya berkumpul di momen berharga putri sulungnya. Wah, kenapa ya Bunda Maya dan Om Irwan Musri tidak bisa hadir di pernikahan Aurel dan Atta Halilintar? Apakah mereka sengaja menghindari Ahmad Dhani dan Mulan Jamila?